Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Peace and Love Bandung Charity bekerja sama dengan berbagai sponsor, di antaranya ada Fraipe by Ivan Gunawan, kemudian juga ada MS Glow, ada Makeover, ada Kirika Eyelashes yang hari ini hadir membersamai teman-teman untuk make up class. Bersama Peace and Love Bandung Charity, insya Allah kita akan menebarkan manfaat bagi kawan-kawan yang tidak sedang dalam keberuntungan, tetapi juga kita menebarkan manfaat bagi teman-teman yang ingin menambah pengetahuan. Terima kasih banyak untuk kegiatan kita hari ini dari kawan-kawan semua dari berbagai komunitas yang sudah bergabung pada hari ini dari Hotel California Bandung. Insya Allah Peace and Love terus menjadi bagian dari masyarakat Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Rina Ladipa, Ketua Peace and Love Bandung Charity. Jadi acara hari ini sebenarnya kita arisan silaturahmi, arisan Peace and Love, yang dimana untuk kegiatan bulan ini kebetulan penutupan kita mengadakan suatu kelas make up untuk ilmu juga sih buat ibu-ibunya, dan ini berlaku untuk umum. Kenapa saya mengadakan ini? Karena arisan ini juga tuh dari member untuk member. Jadi semua member yang ada di Peace and Love itu sendiri itu mereka selain hanya untuk silaturahmi, mereka tetap tiap bulan itu mengumpulkan sebagian rezekinya untuk orang-orang yang tidak mampu. Karena kegiatan Peace and Love sendiri itu sendiri ialah berupa arisan, yang dimana 30% dari arisan itu sendiri kita infakkan atau sedekahkan untuk fakir miskin atau orang yang kurang mampu. Jadi arisan ini bisa kita laksanakan di panti asuhan atau yang sifatnya sosial. Untuk bulan ini kita mengadakan kelas make up yang diberlakukan untuk umum juga, di mana kita memberikan sharing ilmu pengetahuan tentang ilmu make up. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Sarah. Saya dari MS Glow Clinic Bandung. Hari ini kita akan berbicara sedikit tentang flek ya. Karena memang biasanya ibu-ibu yang datang ke klinik kami pada usia 40 tahun ke atas, biasanya keluhannya adalah flek. Jadi sebenarnya flek ini tuh kayak ketakutan tersendiri ya bagi para perempuan-perempuan sekarang, karena yang biasanya mudanya bersih wajahnya tiba-tiba di umur 40-an keluar fleknya. Dan flek itu sebenarnya cuma nama besarnya aja, tapi jenisnya ada banyak. Jadi ada yang namanya melasma tadi. Melasma itu kalau jenis fleknya dia besar, berpulau, warnanya coklat muda, itu disebut melasma. Terus yang kedua ada juga freckles tadi. Freckles itu dia bisa berupa titik-titik, biasanya dari usia 9 sampai 10 tahun juga bisa udah muncul. Dan semakin bertambah usia, freckles ini bisa menyatu terus jadi besar, jadi melasma. Terus yang ketiga bisa juga yang emang karena keturunan, karena memang dia dalam gitu jenis fleknya, itu adalah nevus hori. Atau yang sekarang banyak juga karena skincare abal-abal gitu ya dari luaran sana yang mengandung merkuri, itu terjadi okronosis. Jadi okronosis itu adalah jenis flek lanjut, tahap lanjut yang emang udah lebih susah dihilangkan. Dan ciri-cirinya dia biasanya hitam. Jadi mukanya tuh gosong, hitam, seperti kebakar. Dan biasanya penggunaannya itu sudah lama. Jadi misalnya sudah menggunakan skincare abal-abal itu sudah sekitar tahunan, 5 tahun, 6 tahun. Pas berhenti dari skincare yang abal-abal itu, muncullah si okronosis ini. Dan okronosis ini seakan-akan jadi momok gitu yang susah dihilangkan, karena memang untuk kembali normal lagi susah kalau sudah terlanjur seperti itu. Jadi solusinya supaya kita tetap aging gracefully, supaya tetap cantik di usia tua seperti Mbak Sofia Latjuba atau seperti tadi ya ibu istrinya Presiden Korea Selatan atau Wulan Guritno yang kemarin juga lagi hits ya, itu kan udah usianya lumayan di atas 40 tapi tetap seperti usia 20-an. Yang pertama tipsnya adalah tetap konsumsi buah dan sayur yang baik, kurangi makanan berminyak, berlemak, gorengan, santan, kacang, coklat, makanan yang manis-manis, makanan yang pedas-pedas, itu biasanya bikin kemuka juga jadi kusam dan cepat
flek dan berkerut. Yang kedua adalah banyak minum air putih supaya kulitnya tetap kenyal, lembab dan tidak berkerut, karena kulit yang kering itu lebih cepat berkerut. Terus yang ketiga adalah olahraga, karena olahraga itu dapat meningkatkan metabolisme kita, jadi kulitnya juga tetap segar dan fresh. Yang keempat harus pakai skincare ya, jadi kalau misalnya umur 40 pakai skincare ya sudah terlambat, seharusnya dari umur 20-an pakai skincare yang baik, rutin, ada sabun cuci mukanya, ada cleansingnya, ada toner, essence, terus serum, moisturizer, krim malam, kemudian ada sunblocknya juga jangan lupa. Karena memang faktor terbesar flek ini adalah sinar matahari. Jadi kalau misalnya memang panas-panasan kena sinar matahari harus pakai sunblock gitu. Terus jangan lupa perawatan rutin, apalagi kalau misalnya udah berusia 30-40 ya memang harus perawatan. Seperti di facial dibersihkan atau peeling supaya kulitnya tetap sehat dan muda gitu. Itu sih tips dari saya, terima kasih sudah mendengarkan. Kalau misalnya produk, kita memang macam-macam ya, jadi bisa untuk segala jenis kulit, bisa untuk yang kulit normal pakai whitening series, terus bisa untuk yang jerawat bisa acne series, kemudian untuk flek bisa pakai ultimate series. Dan produk kita bisa didapatkan di mana saja gitu ya, bisa online atau ke reseller-reseller kita yang ada buka store di tiap kota, di tiap kabupaten juga sudah ada. Tapi kalau misalnya merasa sudah pakai produk MS Glow terus belum ada perubahan, bisa datang ke kliniknya. Jadi klinik MS Glow juga sudah banyak di kota-kota besar. Bisa konsultasi dulu sama dokternya, nanti kita pakai krim yang levelnya lebih tinggi dibanding krim yang dijual di pasaran gitu. Jadi produk yang didemokan tadi adalah produk hijab dari Ivan Gunawan Privé. Ivan Gunawan Privé memiliki dua tipe kerudung. Yang pertama adalah motif dan polos. Jadi dua produk itu tadi didemokan oleh ekspertis kami. Tutorial tersebut itu adalah tutorial yang paling mudah untuk dilakukan oleh para wanita Indonesia. Jadi apa yang diajarkan oleh ekspertis kami itu sangat mudah untuk diaplikasikan. Gitu. Bahannya itu kami agak berbeda dengan brand lain ya, karena kita mempunyai premium voile yang hanya dimiliki oleh kami, dan juga motif-motifnya itu eksklusif dan limited, hanya bisa didapatkan di Ivan Gunawan Privé. Store-nya ada di Jalan Cikapayang nomor 3 Bandung di Dago. Hanya satu untuk yang di Bandung. Untuk di Jakarta kita ada di Broadway Kemang. Kalau harga itu affordable ya, jadi sesuai dengan tampilan yang akan didapat oleh customer gitu. Jadi tidak mahal juga tidak murah, tapi ketika menggunakannya itu affordable dan sangat worth it untuk dimiliki.